Suasana kantor Bupati Kutai Timur Jumat siang ini masih tampak lenggang. Hanya sejumlah pegawai kantor Bupati yang berkepentingan saja yang tampak bisa masuk. Bahkan, jalan menuju ruang kerja Bupati ditutup dengan sejumlah kursi, pot bunga, dan garis polisi. Petugas KPK yang datang menyegel kantor Bupati bahkan memerintahkan semua petugas kepolisian yang berjaga agar tidak membuka semua properti penyegelan. Meski demikian, tidak ada satu berkas pun yang dibawa oleh KPK. Tidak hanya kantor Bupati yang disegel oleh KPK sejak Kamis malam tadi, kantor BPKAD dan Bapeda Kutim juga disegel oleh KPK di kawasan Jalan Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari KPK atau pihak pemerintahan terkait kasus yang menjerat Bupati Kutim Ismunandar. Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Timur dan mengamankan sejumlah orang termasuk salah satunya kepala daerah di Kalimantan Timur. Jasmine Jafar, Kompas TV, Kalimantan Timur.